Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dalalatin finnar. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wal akhirah. Allahumma allimna ma jahilna wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah dengan sebanyak-banyak dan setinggi-tingginya, yang mana pada hari ini Allah telah memberi taufik kepada kita untuk kita sama-sama menyertai dalam majlis ilmi kita minggu hari Sabtu dari dia pukul 9.10 minit sampai dia pukul 11 insyaAllah ta'ala. Hari ini kita masih bersama dengan pengajaran daripada Hijrah An-Nabawiyah, yang mana kita masih berada dalam bulan Muharram. Seperti mana kita sama-sama tahu bahawa Hijrah adalah satu kejadian peristiwa yang besar dalam sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak syak lagi ia mempunyai banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil untuk menjadi pedoman hidup kita semasa hidup kita di atas dunia, dan juga untuk menjadi bekalan dalam kita bekerja untuk Islam kita. Kerana bekerja untuk menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam yang sempurna, yang cukup, yang lengkap, syamil, kamil, maka dia perlu kepada asah-asah, perlu kepada pedoman, perlu kepada cara-cara untuk kita menghadapi manusia yang bermacam-macam,
kelakuan dia dan keadaan dia. Maka hari ini insyaAllah kita nak baca seke ayat. Seke ayat apa tu kita nak nak jelaskan perhubungan dengan ayat ni. Iaitu ayat yang mana Allah Ta'ala cerita semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam Gua Thur di tengah jalan nak menuju kepada Madinah. Keluar pada rumah dia, pergi ke rumah Abu Bakar di masa tengah hari boleh, yang mana kebiasaannya orang tak keluarlah pada masa tu. Lalu Nabi ajak Abu Bakar sohbah, dia kata mari kita jadi teman, jadi kawan untuk kita bersama kepada Madinah Al-Munawwarah sebagai tempat singgah pekalai baru untuk kita, atau bumi baru untuk kita nak tani dakwah kita supaya dakwah tu dapat tumbuh, dapat disuburkan menjadi besar, kuat dan pula memberi buah yang banyak yang boleh dimakai oleh manusia. Ya. Jadi bila masuk dalam gua, orang-orang mukafir musyrikun ni dia setelah atur satu kumpulan daripada pemuda-pemuda kafir ni untuk gibela, giburu, kicari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar tu. Lalu Nabi berada dalam gua. Dalam gua yang tidak begitu luas. Nah. Dan pula atas gua ada celah-celah, lubang-lubang batu yang bila dilihat ke bawah tu nampak. Nampak orang di dalam gua tu. Ketika orang kafir musyrikun tu dia naik atas gua, lalu Abu Bakar dia lengok tengok, nampak kaki-kaki orang-orang kafir musyrikun, lalu dia rasa bimbang, takut dan duka cita, takut dilihat dia orang-orang pemuda-pemuda musyrikun yang sedang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kenapa ke Nabi duk tengok dia nampak duka cita lah, rusing lah nampak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah cerita dalam Quran kata wala tahzan. La tahzan. La tahzan innallaha ma'ana. Dua kalimah. Nah. Dua kalimah ni bagi arti yang besar dalam kita menjalankan hidup kita. Apatah lagi orang nak kerja untuk Islam, maka dia akan bertemulah dengan sesuatu perkara yang boleh mendukacitakan mereka itu. Atau cara umum hidup manusia pun sepatutnya juga. Macam kita di zaman COVID ni. Nah, ada setengah tak ada kerja, tak cukup makan, ya, ada setengah dikena penyakit COVID, membawa kepada sakit, bawa pergi kepada hospital, klinik dan sebagainya. Memang hati rasa susah. Okay, dia sendiri susah dan orang lain pun susah juga. Ini satu pengajaran yang besar, yang mana kelimah yang Tuhan sebut perkataan Nabi kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, larilah, jangan kamu duka cita, jangan kamu rusing. Tu maknanya Nabi dia tengok Abu Bakar ni nampak ubah muka dia, makna dengan sebab hati dia tu rasa duka cita. Tu lari, jangan duka cita. Ayah juga kalau lari saja kadang-kadang tak jadi. Tak jadi. Nabi tujuan nak tanya keyakinan kepada Abu Bakar. Sebab tu dia kata innallah ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Itu panggil satu ubat yang besar sekali.
untuk wabak merawati orang yang hati sedang menghadapi keduka cita dan kerusing. Jadi kadang-kadang kita nak lari tak boleh, hati orang ni payah juga, lari hati ni susah. Macam mana berlaku pada Nabi SAW yang kita selalu sebut. Katanya Nabi lalu sebuah kubur, tiba-tiba seorang perempuan itu sedang menangis. Tiap dia kerana anak yang mati. Duka cita, lepas itu menangis. Nabi larilah dia. Nabi kata, ittaqillah. Suruh takwa kepada Allah. Tapi tak jadi. Dia pun duk menangis situlah, duk tiap situlah. Tak sedar hati, tak khabar hati dia. Kata dia itu ditegur, dinasihat oleh seorang Nabi SAW. Lepas ada tu baru khabar dia tanya orang siapa dia. Dua ayat dia tu suruh ittaqillah wasbiri dan sabarlah kamu, suruh sabar. Orang ayat tu Nabi SAW barulah khabar dia. Jadi kalau lari saja atau suruh saja, bagi orang yang imeh lemah, imeh tak kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa kata kesal dia tak banyak, wipun dia tak banyak. Sebab tu la tahzan innallaha ma'ana. Itu faedah. Tak usah duka cita lah, tak usah bosalah. Bahasa kita ni kita bagi tak usah bosalah. Sebab apa? Sebab Tuhan nak tolong kita dah. Buh kata Tuhan nak tolong bersama kita tu satu semangat yang besar bagi jiwa yang sedang duka cita. Orang berimeh ya kena wuti duka cita lah. Kalau orang tak berimeh atau imeh dia lemah, dia duka cita situ, duka cita, duka cita situ. Duka cita dia sifat manusia. Pada setengah-setengah keadaan tu ia kena mesti jangan duka cita. Tapi setengah-setengah keadaan itu boleh duka cita. Lagi mana hak boleh duka cita? Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika anak dia mati. Anak dia Ibrahim mati kecil-kecil lagi. Disebut dalam hadis kata Nabi itu duka cita. Nabi duka cita juga, tapi keadaan orang mati ni semua banyak ke orang duka cita belaka, tak ada orang suka cita. Kalau ada hubungi di segi keturunan ni, bapak ke, ayah ke, anak ke, anak saudara ke, sudah tentu rasa duka cita. Hak tak rasa duka citanya kalau orang tu jahat mati, misalnya Fir'aun mati. Rasa duka, tak ada duka cita. Siapa hati duka cita Fir'aun mati? Siapa dia hati rasa rusin Fir'aun tergelar dalam laut? Tak ada. Orang Yahudi sendiri pun dia suka. Kita orang ada kata Nabi bila dia pergi kepada Madinah. Hari 10, hari Ashura, 10 Muharram ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tengok orang-orang Yahudi dia puasa. Lalu Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam, apa dia puasa hari ni? Karena dia suka cita. Dia nak muliakan hari ni. Karena syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan menyelamatkan Musa alaihissalam dan Tuhan mentenggelamkan Fir'aun dalam laut. Tak ada biar duka cita. Kerana keadaan orang mati itu sebagai orang yang jahat, kepala jahat, awak contoh yang jahat, orang yang zalim, orang yang kejam, orang yang bunuh orang, dan orang yang mengaku sebagai Tuhannya. Bagaimana nak suka cita sudah tentu, nak duka cita sudah tentu kena suka cita orang yang Tuhan binasakan hidup dia di dalam laut tu. Wal la tahzan innallaha ma'ana ni satu obat besarlah. Bila kita menghadapi
apa-apa uji Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita tu, sama ada di segi mana pun, dia macam mana kita tahu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita bacanya, iaitu wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiril sabirin. Sesungguhnya kami itu akan uji kamu dengan sedikit daripada khauf, takut. Takut tak ambil hidup, keadaan gawat, kawat kan, keadaan yang panggil tidak ambil selamat dalam hidup kita, harta kita. Banyak orang nyamuk, banyak orang suka, banyak orang bunuh orang. Walju' lapar kerana tak ada nak makan kurang, makan ni. Wa naqsim minal amwa kure, harta benda kita menega pun tak jadi, jual pun tak laku. Wal anfus, dan juga diri-diri, banyaknya ada keluarga mati, anak mati, anak saudara mati, bapa mati, ibu mati. Was samarat, buah-buahan tak buah tahun ni, dia tak ada pohon, dia tak buah. Maka itu di antara uji-uji Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menjadi sebab kepada keduka cita bagi seseorang manusia bila ia hadapi uji itu. Maka wala tahzan, jangan duka cita. Sebab apa? Innallahu ma'ana. Abu Bakar bukan duka cita kerana diri dia takut dibunuh oleh orang-orang musyrikun. Dia tak bimbang langsung diri dia. Sebab ia pergi Nabi tu, dia yakin dah. Tawakkal Allah. Dia serah diri pada Allah dah. Dia tahu kata dia dalam bahaya. Dia tahu kata orang duk turu ikut buru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup, mana sanggup dengan iman. Sanggup dengan tawakkal Allah atau Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok faedah tawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ni masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suruh tengok burung ni. Tengok burung jadilah, dia kata tengok burung. Burung pagi-pagi dia tubik daripada sarang dia. Tubik apa? Tubik pergi cari makan. Cari makan dengan tidak ada perut kosong. Tak ada dalam perut sikit pun makan ni, kerana habis dah makan ni semalam dia duduk tidur dalam sarang dia tu. Dan dalam sarang dia tak ada tujen, tak ada peti sejuk nak sipai makan ni, nak sipai belalai, nak sipai ulat dalam tujen dia, tak ada. Dia tubai dengan keadaan tawakkal Allah. Bayagi tu penuh perut dia, kenyir. Klik pula. Esok tawakkal pula. Masya Allah. Nah, perumpama bandingnya yang sangat tinggi dan molek untuk kita manusia menjadi contoh, mengambil contoh daripada burung di segi tawakal Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nak ayat satu pengajaran daripada hijrah nabawiyah yang dengan dua patah, dua kerak kelimuh ini, we semangat yang tinggi kepada kita, menambahkan iman dan keyakinan. Dua kelimuh ini tubik daripada gua yang sepiknya. Nah, kalau orang hati sepik sepenuh gua tu, dia tak boleh nak terima lah ayat ini, tak boleh nak tatbik, tak boleh nak laksanakan. Duka cita, duka cita situ. Tak boleh nak wabak hati dia, tak boleh jadi penawar lah. La tahzan ni penawar. We perangsang, we semangat, dan we hilang penyakit. Dan penyakit tahzan, hazan ni makna penyakit yang besar juga, yang boleh membawa kepada kerusakan kepada kesihatan manusia. Tapi bila kita beriman dengan ayat ni, insyaAllah ta'ala. Tamu ayat ni, Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dan lucu daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun gua sepek, tapi bila ayatnya tubik, mari keluar yang kita baca, kita tadabur, serta kita ambil, mari tatbik dalam hidup kita, maka dia menjadi suatu kekuatan dalam kita menjalankan kewajipan kita, sama ada kewajipan peribadi dan juga keluarga. Dalam keluarga sepatu juga, kadang-kadang kita makan tak cukup, anak ramai, nah, tu rasa duka cita. Kita ada inna Allah ma'ana ni besar, sebab orang okay, tak ada inna Allah ma'ana ni ramai, duk tujuh retak bunuh diri, tujung bangun ni wa 3-4 lapis duk atas hanum turun mari. Dengan sebab tu bukan dia banyak, sebab ngaji wasa berat ngaji, ha, tujung gi daripada asrama dia. Ada sengah pula dekat hotel banyak, ratung tekak lagi. Tu ada juga pasang sabuknya ambil duit orang, pinjam duit orang dia mari tekak semua hari-hari. Tujuh retak lagi. Sebab apa tu? Sebab tak ada inna Allah ma'ana tu. Tak ada hak semangat nak royak kelebihan, jangan berduka cita tu tak ada. Maka kita alhamdulillah ada Quran, ada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa syifaun lima bisudur. Jadi penawar bagi yang ada dalam hati kita daripada penyakit-penyakit. Bukan saja penyakit raib, bukan saja penyakit syak seperti mana orang-orang munafik, orang-orang kafir, tapi penyakit-penyakit lain yang ada hubungnya dengan hati. Kerana al-hazan ini adalah daripada hati. Nah, itu satu yang saya nak ayat ini. Berhubung dengan ini. Telah berlaku dalam masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ni takdir Tuhan dia wanak pada tahun yang Fir'aun tu dia prakat. Siapa dia wanak tubik mari lelaki, orang tu kena bunuh. Semelah. Tu. Bukan bunuh biasa dak. Yazbahuna abna'ahum. Tu semelah anak-anak yatim. Jadi Fir'aun ni ada polisi dianya. Setahun-tahun ni siapa wanak tubik mari anak yatim kena semelah. Tak nak apa tak apa. Tak nak apa tak kena semelah. Tak nak apa pula kena semelah. Tak nak apa pula tak semelah, tak nak apa pula semelah. Sengal setahun. Dia prakat tubik mari kod dia. Kod aikan sek dia panggil. Nah, kod zalim dia. Undai-undai aturan apa ni kekejaman dia tu. Bimbang takut takhta dia, pemerintah dia tu utuh. Tu. Jadi betul lah mualat tu takdirnya Nabi Musa AS dia wanak pada tahun yang mana Fir'aun tu dia prakat kata nak bunuh, nak semelah anak-anak yatim. Tu. Lalu ibu dia tu, ibu Nabi Musa AS rasa duka cita, bimbang takut anak dia bunuh, kena bunuh. Tu. Anak dia besar juga dah. Nah. Berkena yang besar dalam 2-3 tahun dah lah, tapi berapa tahun tu dia kena undang-undang tu. Undang-undang kerah, undang-undang panggil ganas daripada Fir'aun tu. Maka Tuhan suruh buh dalam kotak. Dalam tong. Nah, lepas tu kita hauk dalam laut, fil yammi dalam laut. Lepas tu laut mana air wagilah, hanyut wagilah. Tu. Jadi ibu Nabi Musa AS sebagai seorang ibu yang melahirkan anak yang wanak Nabi Musa ni, hati dia rasa duka cita, takut bimbang, takut anak dia tu
Satu le lauk buh kotak katuk, kotak katuk kejak sungguhlah. Paku nah. Takut buka. Nah, takut buka ni mana boleh jadi Nabi Musa tu baik lemahai pula. Tapi Tuhan dia tu wahyu. Wahyu di sini makai bukan wahyu kerana untuk nak pilih seseorang, nak mentu seseorang jadi Nabi, tak. Wahyu di sini makna Tuhan capok dalam hati ibu Musa ni. Dia kata wala takhafi wala tahzani, jangan tu jangan takut, jangan bimbang hai ibu Musa, dan jangan duka cita. Itu berlaku kepada ibu Nabi Musa AS sebelum daripada Nabi nak kata kepada Abu Bakar lagi. Kerana Nabi Musa belum dulu daripada Nabi kita Muhammad SAW. Lepas tu Tuhan Raya kata, kami akan kembali kepada kamu pula. Supaya kata hak Nabi ni, inna Allah ma'ana. Hak ni Tuhan kata, aku akan dikembali kepadamu, hei ibu Musa AS. Kembali ni menjadi rasul, jadi orang besar, jadi pemimpin, nah, jadi Nabi. Tengok. Dengan sebab duka cita, wuti daripada duka cita, bimbe takut, Tuhan ganti dengan kelebihan yang besar kepada ibu Musa AS. Dia hanya pergi temung di temu di puak-puak dia pun jadi tak ada nak bunuhlah. Itu satu perkara yang kita dapat ambil pengajaran tentang hijrah Nabi yang lari daripada duka cita ni, maknanya dia ada kelebihan yang besar. Yang ketiga pula, kita mari tengok secara umum pula. Ni Allah Subhanahu Wa Taala dia lari kita ni wasa lemah, wasa duka cita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Masya-Allah. Dan jangan kamu wasa lemah, dan jangan kamu rasa duka cita. Lari dua perkara. Rasa lemah. Lemah ni panggil satu perasaan tak molek lah. Perasaan negatif. Bila lemah nak buat apa, rasa lemah. Tak semangatnya. Tak ada kekuatannya. Tambah pula duka cita pula. Dia ada dua tu jadi penyakit besar lah. Lemuh duka cita, rusing, lemuh rusing. Capur dua tu jadi kolumpuh. Lumpuh. Tulai-belulai kita, seni-seni kita bila kita nak buat kerja sesuatu perkara. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lagi, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laum. Saat ni, inna Allah ma'ana ni, wa antumul a'laum. Dan kamu tu adalah orang yang termulia, orang tinggi. Tuhan wis itu. Tapi dengan syarat, in kuntum mu'minin. Jika kamu tu benar-benar berimeh. Hak ni kerana kita lupa imeh itulah tak jadi tinggi. Dia kena tindah. Dia kena hino. Dia kena buat sesuatu perkara yang tidak baik, perkara jahat oleh musuh-musuh Islam. Kerana kita duduklah ni, duduk dalam pekat Islam. Pekat Islam saja, tak ada meningkat. Derajat kita kepada peringkat iman. Pekat iman ni pekat tu lah, pekat tinggi. Hak Tuhan duk janji nak wik ke meningi, nak wik ke tinggi, nak wik ke mulia airnya adalah dengan sebab iman. Tak ada wayak sebab Islam. Sebab iman. In kuntum mu'minin. Jika kamu beriman. Dalam ayat lain pula Allah Subhanahu Wa Taala dia berfirman katanya,
Walam yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila. Walan, dan tidak sama sekali Tuhan nak jadi untuk orang-orang kafir mengatasi, menguasai atas orang-orang beriman. Tak ada kata alal muslimin tak. Ini sebab kita Islam saja. Tak siapa mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh yakin dan kuat teguhnya. Itu penting kita kena buat kajian dan tadabbur kepada ayat-ayat seperti ini. Hadis Nabi sepatu juga. Nabi kata al-mu'minul qawiyyu. Tak ada kata al-muslimul qawiyyu dak. Orang mukmin yang kuat khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid da'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat, tak ada kata al-muslimul qawi, orang Islam yang kuat. Buat tengok penggunaan bahasa baik dari Quran maupun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia guna imej. Maknanya kalau kita benar-benar buat imej, kita jadi kuat. Jadi kuat yang payah susah untuk dimengatasi dan dimenai. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka itu orang berimej. Sebab tu dia kuat. Dia lawa dan orang gerung pada dia. Tapi bila orang Islam, ada orang Islam pasal Islam pasal maya ratik tak maya ratik. Itu Islam tu panggil. Tu orang Islam yang longgar dari segi pegangnya dia dengan agama, tidak sungguh, tidak haqqatu qatih, maka menyebabkan dia tu jadi lemah dan jadi dihinakan oleh musuh-musuh Islam. Sebab tu apa yang Allah kata, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laum in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin, tak ada kata in kuntum muslimin. Tapi kita kena faham bila sebut kata iman, Islam dia ala tuduh lah. Islam dia ala tuduh. Kalau sebut kata Islam, iman ala tuduh, tapi iman setara mana tu, dia kena tengok derjat dia pula. Banyak ayat-ayat yang menyebut macam tu, macam sakut pada dengan ilmu sepatu juga. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wa utul 'ilma darajat. Bila dikatakan kepadamu hendaklah kamu bangun, hendaklah kamu bangun, tegakkan fansuzu, hendaklah kamu bangun. Yarfa'illahu allazina amanu. Bangun ni kenapa? Kerana duk ngaji dengan Nabi lama dah. Masa dia takut Nabi ada hajat dia. Dia nak pergi masuk qada hajat dia ke? Masuk bilik air dia ke? Atau hajat-hajat lain? Maka sampai masa kita kena, bila kata hang bangun, kita sampai masa dah. Lepas tu yarfa'illahu allazina amanu, nascaya Allah angkatkan orang-orang beriman daripada kamu. Tak ada kata yarfa'illahu allazina aslamu minkum da. Nascaya Allah angkat orang-orang yang beragama Islam daripada kamu da. Ini kita faham pentingnya kita akak diri kita sapa kepada darjat iman, dan kita boleh akak lagi sapa kepada darjat ihsan, darjat yang tertinggi sekali. Itu hubungnya dengan la tahzan. Ada dua ayat lagi kita nak sakut dengan pengajaran daripada la tahzan ni. Iaitu satunya
Allah Subhanahu wa taala dia wi kelebihan kepada orang yang beriman dan orang istiqamah. Nah, innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini kita lah ni nak belajar nak cuk kelimuh tahzan tu. Tu kelimuh duka cita tu. Nah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kita tu Allah. Kata dengan mulut, mengaku dengan hati, membenarkan dengan amalan. Nah, al-iqrar bil at-tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Itu orang beriman tiga perkara. Nak wis pernah iman dia, iaitu dia kena tasdiq, membenar di hati. Hati tak ada bergonje, hati tak ada raib supaya orang munafik daklah. Munafik dia tak membenar dengan hati. Dia benar dengan kata-kata aja. Tu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Allah Tuhan tahu hati manusia yang sifat dia munafik tu. Sungguh pada manusia itu ia berkata amanna, kami beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat. Tapi wa ma hum bimumin, sebenarnya mereka tidak beriman sekali. Mana tidak beriman dengan hati, ada sedik tasdik dengan hati dah. Kata saja temu orang Islam aku beriman, temu fuk dia aku alat-alat tipu saja. Itu sifat orang munafik. Na'uzubillah minan nifaq. Allahumma la taj'alna minal munafiqin ya rabbal alamin. Adapun iman sungguhnya atas bil qalbi wal iqrar, mengaku dengan lidah asyhadu an la ilaha illallah atau amantu. Supaya inilah innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata dengan lidah dia dan mengaku dengan hati dia rabbunallah, Tuhan kami Allah. Tu maknanya bimbing dengan rububiyah, tauhid rububiyah. Nah, mengesahkan Allah di segi kepercayaan bahawa Allah lah yang menciptakan dia, memberi rezeki pada dia, menjadikan langit dan bumi, laut bukit bukan untuk dia. Itu rububiyatillah. Nah, subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, kemudian ia istiqamah. Istiqamah makna tetap lurus hidup dia, terutama di atas akidah Rabbunallah tadi. Patut istiqamah dalam beribadat kepada Allah. Semaya sama-sama. Nah, itu sebagaimana Allah dia ayat dalam Quran katanya apa ni, ilal ladzin dalam surah tu Ma'arij, dah surah Ma'arij, illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Tuhaya atau manusia ni tuhaya bila dia rasa susah dia gelisah. Gelisah dia. Wa iza massahu syarru jazua wa iza massahu alkhairu manua. Bila ia tu tuhawi ti uji kepada dia susah, dia halu gelisah. Lalu dah gelepar, nah meradam bangi. Tu tak tetap hati dia. Kau tu kau ni macam-macam dia. Bila tu hewi kebaikan manua, tak se tu hewi rezeki, tak ada nak belanja, tak ada nak sedekah, tak ada nak keluar zakat. Tu sifat
sifat buruk waktu hari raya dalam Al-Quran dia suratul Ma'arif. Illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang sembahyang. Yang mana sembahyang mereka itu daimun sama-sama. Itu panggil istiqamah tu. Istiqamah. Alhamdulillah kita orang ahli majlis ilmi ni tak syak lagi. Ya, orang yang telah beristiqamah di atas agama Allah, ala ta'atillah, atas ta'at kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bimbingnya anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, yang kurang istiqamah. Ada setengah tak ada istiqamah. Maka kita kena bela, kena didik, kena asuh, kena terafkan tani sifat istiqamah dalam hati dia. Istiqamah baca Quran, istiqamah doa, istiqamah istighfar, istiqamah taubat, istiqamah gapo lagi masuk belako istiqamah. Kita tak semua. Orang istiqamah ni bila dia berlaku satu-satu perkara yang menyebabkan jadi halangi daripada dia nak istiqamah, tu heboh supaya istiqamah dah. Kalau orang yang biasa semaya sebelum subuh, semaya sunat, pajak, semaya sokmu, semaya sokmu. Itu. Tak ada wuti-wuti. Sekali itu tak jaga tidur dia. Tak jaga tidur. Bawa telah-mulai orang komak kena semaya hak pardu dah. Maka tu hewi pahala dia supaya dia istiqamah sokmu. Walaupun dia tak semaya. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu orang ini dia istiqamah. Orang ini orang tak tinggal, orang wahi, buat ibadat dia, semua-semua buat hak sunat, hak Nabi raya, kasih kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan hati. Dengan tak sakit-sakit dia panggil. Sebab Tuhan tahu siapa hati dia pasal mana. Dia tak semayang kerana tak tidur, kerana malah ke, kerana sengaja tidur. Tak. Kerana dia tak terjaga. Kerana keletihan, kelesuan dia daripada kerja berat-berat banyak-banyak. Atau dia tu mari musafir, tidur tengah malam dan sebagainya. Itu pedah istiqamah. Hak lain sepatu jugalah. Kita boleh satu buat satu apa, kiyah satu banding. Sepatulah. Jadi bila ada innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu, istiqamah nak pergi kepada amalan lah banyak. Nah, lain pada akidah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun mari. Ni katanya setengahnya orang nak mati. Orang nak mati, dia mati dalam keadaan dia tu beriman dengan Allah dan istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mari duk royak. Bimbel kita bimbel orang nak mati, bimbel kita nak bawa ke apa ni mati ni. Nah, kuasa apa kurang. Tu. Orang yang berat sifat khauf dia, sifat bimbel dia atas sifat rojak dia. Padahal dia dah istiqamah dah. Nah, terjaminlah dia tu. Orang pada orang yang dikasihi oleh Allah. Tapi malaikat mari duk raya. Nah, duk wis semangat pada dia. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan bimbang. Jangan bimbang hok mun nak gi dak pe nu. Tepat duk kamu di akhirat nu. Wa la tahzanu, jangan duka cita hok apa yang kamu tinggal atas dunia ni. Daripada harta benda kamu, anak pinak kamu dan apa-apa yang kamu suka dengan dia di atas dunia ni. Dua kali. Supo sat ni? Supaya ibu Musa ni wala takhafi wala tahzani, jangan kamu takut masa dia masa depan dia nak jadi lagu mana, dan jangan kamu duka cita di atas terpisahkan kamu dengan anak kamu ni, kerana kamu duk rumah anak kamu hanyut air dalam laut gi perak mana tak tahu. Tapi Tuhan bawa, yakin kata Tuhan bawa, Tuhan atur, Tuhan duk susung. Tuhan tak awi hanyu sia-sia dan tak awi tergelar dalam laut. Tu. Itu semangat masya-Allah. Wala tahzani la tahzan, gapo semangat. Ni. Ni,
Mereka mari develop cahai kita, kata wala tahzanu wala takhafu wala tahzamu wa abshiru, pula dah ni siapa sat ni, innallaha ma'ana ni, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah hati kamu, ganti daripada duka cita ni buh semangat wia di suka cita, tukar daripada duka cita kepada suka cita, busing dengan waw dak pe tu, ganti dan dengan waw dak pe tu. Sebab apa? Wa abshiru, dalam kamu rasa gembira hati, naik bulu kamu suka hati. Wa abshiru gapo bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang kamu telah dijanjikan sebelum ni. Itu tengok kelima. Wala takhafu wala tahzanu. Ini hak nak mati. Patu satu lagi ayat yang nak supong hak ni juga. Nah, bila kita baca kita rasa nak amal insya-Allah istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ini dalam surah lain pula. Sesungguhnya orang yang berkata, orang yang menegaskan Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu, kemudian dia beristiqamah, hani mari dengan fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut atas mereka itu. Takut hak masa depan, bila khauf ni takut masa depan, nak duduk mana ni, dalam syurga ke dalam neraka, dia kena azab ke atau mendapat kebahagiaan dalam syurga, itu khauf bimbang. Khauf ni mana bimbang atau mana takut. Bala khaufun alaihim, tak sah, tak kena dah. Ya rayak ni panggil khabariyah rayak, maka tidak ada ketakutan atas mereka itu atau kebimbang atas mereka itu. Pas menanya wala takhafu, nak lari kata tak sah, takutlah. Atu wala tahzanu, tak sah duka cita. Sebab apa? Ulaika ashabul jannah, mereka yang beristiqamah dan berakidah dengan Rabbunallah, mereka itu adalah ashabul jannah, orang penghuni bagi syurga. Khalidina fiha, yang kekal di dalamnya, dalam syurga tu. Lepas tu sebab apa tu? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka kerjakan di atas dunia ni. Masuk dalam istiqamah tadi, ya kerja dengan istiqamah. Itu pengajaran daripada la tahzan. Nak tanya keyakinan yang kuat dalam hati para sahabat yang berjuang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan ni selalu ada dah di kalangan sahabat tu. Lepas tu dia tak sedia nak pergi, tak yakin. Kalau takut nyamuk dipaguk oleh maut, takut kesakitan kerana diseksa oleh orang-orang yang zalim daripada orang musyrikin, dia tak pergi dulu. Duk dia di Mekah. Duk mewah, duk senyap-senyap, duk pergi kebun, nak makan buah tamar, makan roti, tak apa. Tapi kerana masa depan Islam tu lebih utama lagi daripada nak kekal hidup di Mekah dengan tidak berhijrah. Selain pada tu pula, mana ini perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walau susah setara mana, walau bergadai nyawa, bergadai harta benda pun,
pasti perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam diutamakan. Karena inilah jalan yang kejayaannya. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat fawzan 'azima, kejayaan yang sangat besar. Tak lain dari syurga lah. Nah, dia pandai dunia ni perih. Satu perkara yang hina. Kalau banding dengan kelebihan di akhirat yang sangat besar. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dia sebut dalam Quran, katanya allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allahu akbar. Orang yang beriman, ifak muhajirin ni, ifak Mekah ni, wahajaru dan berhijrah. Dua, iman dengan hijrah kena duduk sekali. Wajahadu pula tak muhsa lagi. Bukan kau dah hijrah pergi tidur di Madinah. Tupai orang-orang yang ada di Madinah. Ambil harta benda orang Madinah. Dapat pertolongan daripada Madinah. Lepas tu tak ada buat kerja ke apa dah. Wajahadu pula. Bukan setakat di Mekah saja. Di Mekah mereka berjihad dengan diri mereka itu dengan sabarnya. Nah, serta dia itu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala wala susah payah. Tapi dak tu iman, hijrah dan juga jihad pada jalan Allah. Bi amwalihim pula dah dengan harta mereka wa anfusihim. Harta di Mekah habis dah, dirapah oleh demo, ditinggal untuk demo. Kerana nak hijrah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ulaika a'zamu darajah. Mereka itu mendapat sebesar-besar darjah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang berjaya. Allahu akbar, masya-Allah. Jauhnya kita, iman kita pun tak ada. Hijrah kita pun tak ada. Tak ada hak macam mana hak sahabat hijrah. Kita nak hijrah pada satu keadaan pun, kepada satu keadaan pun payah. Nak hijrah pada jahil kepada ilmu pun susah. Nak hijrah pada bid'ah kepada sunnah pun sayang. Nak tinggal bid'ah, nak ambil sunnah, takut tak kena lagi. Tak ada hijrah. Sebenarnya kita kena hijrah belakang tu. Hak ni lah kena hijrah dulu. Hijrah pada syirik, pada tauhid. Hijrah daripada kita tak kurang taat, kurang istiqamah kepada istiqamah yang lebih tinggi dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari ini sikit sebanyak untuk kita cedok ambil petik daripada pengajaran hijrah an-nabawiyah dari segi kita nak merawati hati kita yang kadang-kadang timbulnya al-hazan, duka cita dengan sebab uji Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa segi, sama ada orang lelaki maupun orang perempuan. Kerana dunia ni adalah dunia tempat uji. Kena ingat molek, ad-dunya darul imtihan wal akhiratu darul jazaa. Dunia ni negeri yang menjadi tempat sob, senam sob. Lepas tu Tuhan nak we kenen tu. Di akhirat tu nak we balah. We kenen kepada kita. Kalau kita sanggup nak mengadap ujian, maka Tuhan sanggup untuk nak we kenen kepada kita insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri lillah innallaha basirun bil ibad. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم.